Rafa dulu aja deh. Satu, dua, tiga, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang begini Ustaz. Banyak sekali sekarang ya di selain di dunia maya terlihat orang-orang hijrahnya banyak, tapi kenapa ketika dia ngaji ujian sama Allah, sekali ujian, kenapa kadang mereka larinya langsung buka jilbab? Gimana cara mengatasi masalah tersebut dan gimana biar kita bisa membentengi diri agar tidak membuka jilbab ketika diuji sama Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, set. Singkat. Dari 50.000 hadis, padahal Abu Hurairah itu masuk Islam ketika 7 tahun setelah Nabi hijrah. Sedangkan Abu Hurairah itu bersama Nabi itu 1 tahun. Setelah 1 tahun, kenapa? Setelah 1 tahun Abu Hurairah itu diutus oleh Nabi untuk memungut pajak di Bahrain selama 2 tahun. Dan setelah pulang, Abu Hurairah itu melihat waktu Nabi sudah wafat. Ya, pertanyaan yang miris, kenapa kok Nabi Abu Hurairah itu meriwayatkan banyak hadis di Bukhari Muslim, kok bukan babul ilim seperti Sayyidina Ali, seperti keluarga yang lainnya? Ya, begitu Ustaz. Aisyah kepada Abu Hurairah langsung. Jadi setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah itu ngajarin hadis di Masjid Nabawi. Berarti itu Aisyah ikut dengerin ta'lim hadisnya Abu Hurairah di Masjid Nabawi. Dan yang membuat Aisyah heran, hampir semua hadis-hadis yang disampaikan Abu Hurairah ke Aisyah tak pernah dengar dari Rasul. Loh, ini hadis kok ada? Loh, ternyata ada. Loh, kok ada hadis yang ini? Aisyah kan? Saya itu tinggal bareng dengan Rasul, tapi gak dengar hadis itu dari Rasul. Kok Abu Hurairah tahu hadis itu? Kok Abu Hurairah apa hadis itu? Ditanya langsung oleh Aisyah. Ya, Abahir, setelah selesai ta'lim ya, ya Abahir, itu panggilan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, dari mana kau dapatkan hadis-hadis itu? Kok saya gak dengar? Apa jawaban Abu Hurairah? Wahai Bunda, saya mendengar hadis itu karena saya tidak disibukkan dengan berdandan untuk Rasulullah SAW.